Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, para orang-orang tua di sini yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat yang penuh barokah ini diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus Abdul Habib Abdullah bin Salim Al-Dawileh, mudah-mudahan beliau selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Habib Fahir Segaf, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilatul Sayyid Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Mahdar Al-Hamid, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadimul Majlis Al-Habib Abdul Rahman bin Hashim Barakbah, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khadimul Majlis daripada anak daripada Kiai Abdul Rahim Agus Rafiq, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Abdul Gadir bin Ahmad Asyadiri, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rekan saya, sahabat saya Al Habib Ustaz Taufik Rahman Barakbah, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama mereka, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, yang mana mereka sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Mudah-mudahan kita yang hadir di kesempatan yang sangat mulia ini, kemudian yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Nur Iskandar, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin alladhi anqadana wa iyyakum min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillah, alladhi hadana bi 'abdihil muhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana, salla 'alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita, yang telah mengumpulkan kita di kesempatan yang sangat mulia ini, di penutupan daripada 40 hari daripada safari maulid. Mudah-mudahan di malam hari ini juga sebagai penutup daripada segala amal baik kita, juga sebagai pembuka daripada segala amal baik kita, dan mudah-mudahan segala amal kita yang kita laksanakan keesok harinya, mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka aulia Allah yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para wali-wali Allah, mereka orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa bimbang, yang mana mereka telah diselimuti dalam diri mereka, dalam hati mereka selalu kedekatan terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitupun Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, pengarang daripada Sangkit Duror, yang pada yang beliau mengatakan tidak dibaca di dalam satu majlis maulid daripada maulidku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kalian, kata beliau, karena keterikatan dalam hati beliau terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam qasidahnya juga beliau mengatakan makna kamar ma bada babat wala batagib, makna alladhi asabu syari'an yujib, makna Muhammad Habibullah ni'mal habib hudukhrana linnawaib wal wasal wal tabib. Beliau mengatakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sangat kenal kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untaian perkataannya daripada pembahasan daripada bahasa-bahasa beliau menandakan bahwa
bahwasanya beliau sangat cinta, sangat sayang, sangat terdekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan makna qamar ma bada ghafat wala batqi. Kami mempunyai bulan yang mana bulan tersebut tidak pernah tenggelam dan tidak pernah hilang di hadapanku dan di dalam hatiku, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna mana alladhi asabu sari'an yujib. Kami mempunyai nama, kami mempunyai sosok manusia. Jikalau di dalam doa kami diucapkan nama beliau, yaitu nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna Muhammad Habibullah, ni'mal habib. Kami mempunyai Nabi Muhammad, kami mempunyai Sayyidina Muhammad sebaik-baik kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wudukhrana linnawaib wal wasal wat tabib. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penyelamat kami daripada kesengsaraan, daripada kejenuhan di dalam hati kami, dan sebagai obat daripada penyakit-penyakit di dalam diri kami. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan ceramah panjang lebar karena telah diucapkan beliau Al-Fadilatul Sayyid Ad-Da'i Allah Al-Habib Muhtar dan juga Kiai Nur Iskandar sudah cukup panjang, dan juga waktu sudah lebih dari malam dan bahkan mendekati pagi. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang sangat mulia ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya hendak mengajak kita semuanya, khususan pribadi saya, marilah kita sama-sama di kesempatan yang sangat mulia ini kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana jikalau kita sebut namanya, dia akan menyerukan kepada malaikat-malaikatnya, sungguh wahai malaikatku, jikalau ada di dalam majlis mereka hamba-hamba yang menyebutkan namaku, pasti hajatnya aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang diminta pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengangkat tangan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala seraya kita sebut nama Allah Rabbul Alamin. Tidak ada seindah daripada nama Allah. Fagulu jami'an ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lihat kami semuanya yang berkumpul di atas majelis mulia ini, wahai Allah. Lihat kami yang berkumpul di medan, yang mana medan tersebut nama Nabi Muhammad tersanjung, wahai Allah. Kabulkan segala hajat kami, wahai Allah. Muliakan kami, wahai Allah. Kami pengen keluar daripada majlis ini, wahai Allah. Tidak keluar daripada majlis ini kecuali dosa kami telah Engkau ampuni, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah. Seru nama Allah, panggil nama Allah, dia akan memanggilmu. Azkuruni azkurukum. Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa dari manusia yang memanggil namaku, kata Allah, dia akan aku panggil namanya. Betapa mulianya manusia jikalau namanya dipanggil oleh Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadirkan hajat kalian, apa yang kalian minta-minta dengan Allah. Jikalau seandainya Anda meminta dengan manusia, sungguh manusia terbatas. Jikalau Anda meminta dengan Allah, apapun yang kalian inginkan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat kami ya Allah. Banyak dari kami yang datang dengan dosanya. Banyak dari kami yang banyak datang karena permasalahan-permasalahan rumah tangganya, wahai Allah. Tapi kami yang inginkan, wahai Allah, tidak kami keluar daripada majlis ini kecuali dosa kami telah kau hapus, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh cukup bagi kami, wahai Allah, adanya Nabi Muhammad.
yang mana akan memberikan syafaat kepada kami, wahai Allah. Cukup bagi kami dengan adanya Nabi Muhammad. Sungguh tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Malam ini berikan kami kesempatan berjumpa dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Berikan kesempatan bagi kami malam ini, ya Allah, hingga kami bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hingga Nabi Muhammad tersenyum kepada kami, ya Allah. Jadikan majlis ini menjadi senyuman daripada senyuman Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hingga kami kelak di hari kiamat, hingga kami sempat mencium tangan sang Nabi, ya Allah. Kami yakin, ya Allah, tidak terkumpul daripada umat Nabi Muhammad 40 orang kecuali di situ ada wali Allah. Kami yakin, ya Allah. Jikalau 40 orang ada wali Allah, kita berkumpul lebih dari 40 orang, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang-orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa ibu kami. Ampuni dosa bapak kami. Ampuni dosa istri kami. Ampuni dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang hadir di saat ini, wahai Allah. Kami berkumpul memuliakan Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami yakin, jikalau di dalam doa disebut nama sang Nabi, disebut nama sang Rasul, pasti doa tersebut akan dikabulkan, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mata selalu bermaksiat, telinga selalu mendengar pendengaran yang tidak baik, bibir selalu berkata dengan perkataan yang tidak baik. Kami pengen, wahai Allah, keluar dari majlis ini 40 hari safari maulid, la yaqulu wa la naf'alu illa ma'rufa. Kami pengen, wahai Allah, tidak berkata, tidak berperilaku kecuali perkataan dan perilaku yang baik, ya Allah. Tuntun kami, duhai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkan daripada perkara dunia kami, ya Allah. Yang susah di antara kita, ya Allah, ganti dengan kemudahan. Yang banyak hutangnya, ya Allah, ganti hingga kami bisa melunasi daripada hutang-hutang kami, ya Rabbi. Ya Allah. Kami pengen merasakan kelezatan ibadah, wahai Allah. Kami pengen merasakan lezatnya ibadah seperti kami merasakan lezatnya makanan dan minuman, wahai Allah. Bahkan lebih dari itu, duhai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Getarkan sanubarimu dan bibirmu dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Sentuh hatimu dengan menyebut Allah. Pasti hatimu akan ditenangkan oleh Allah. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu janjinya Allah. Tenangkan hati kami, ya Allah. Segala kerisauan, kebimbangan, kejenuhan, kegalauan, hilangkan kami, hilangkan itu semua, ya Allah. Allah, ya Allah. Muliakan daripada almarhum Kiai Haji Abdul Rahim, ya Allah. Terima segala amalnya, tempatkan di tempat yang begitu mulia di surga, ya Allah, bersama Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
orang tua kami, kakek kami, orang-orang yang kami sayangi, ya Allah. Ya Allah, Allah, ya Allah. Wahai Sang Maha Mendengar Allah, Anda menyebut kepada Zat yang Maha Mendengar doa kita. As-Sami, Allah. Al-Basir, Allah. Yang Maha melihat kita di saat ini, dilihat oleh Allah. Seruhlah, gak bisa nangis, nangis dengan Allah. Wa'in lam tabki fatabakau. Mata yang mengeluarkan karena tangisan kehusyuan oleh Allah, mata tersebut tidak akan menangis di hari kiamat. Wa'ainun bakat min khasyiatillah. Mata yang mengeluarkan air mata karena khusyuk kehadirat Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Segala problema kehidupan kami, ya Allah, mudahkan, ya Allah. Teman-teman kami yang terjebak di dalam narkoba, terjebak di dalam narkotika, terjebak di dalam pembunuhan, perzinahan, berhidayah kepada mereka, ya Allah. Mereka yang terjebak di dalam akidah yang terjauh daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beri hidayah mereka semua, ya Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ana jalisun man dzakaroni, saya bersama orang-orang yang menyebut namaku, kata Allah. Wa taharrakat bi syafatah, yang mana bibirnya menyebut namaku, kata Allah. Sungguh mulia itu bibir jikalau Anda getarkan dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan jauhkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan jauhkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Satukan kami dengan Nabi Muhammad di saf pertama, ya Allah. Kami pengen memegang dan mencium tangan sang Nabi. Pengen, ya Allah. Pengen mencium tangan sang Nabi, ya Allah. Pengen mencium daripada tangan sang Nabi, ya Allah. Kalau memang tidak bisa mencium tangan sang Nabi, wahai Allah, kami pengen melihat senyuman sang Nabi kepada kami semuanya yang hadir di saat ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah syukran wa amin Allahumma inni a'udzu bika min khaufin 'alaihim wa la khaufin 'alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lebih kurangnya saya meminta maaf kepada para habaib, para ulama, jikalau ada dari perkataan saya yang tidak pantas didengar atau perbuatan saya kurang adab, kurang sopan, kurang ajar, karena saya manusia dan manusia tempatnya dosa dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.